Nama saya Nimade Sri Mertasari. Saya staf dosen jurusan matematika Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesa. Saya lahir di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Tepatnya tanggal 20 September tahun 1966. Ayah saya bernama Imade Candiase. Ibu saya, Niwayan Sugateri. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ya, saya mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Iputu Evi Suryanta. Pada tahun 1991, saya menikah dengan Profesor Imade Candiase, MIKOM. Ya, saya dikaruniai tiga orang putri putri yang pertama itu bernama Dr. Niloh Putu Pranina Sastri, sarjana kedokteran MHPE yang kini menjadi staf dosen Fakultas Kedokteran Undiksa. Anak yang kedua yaitu bernama Nimades Nimade Stita Pradnya Pawestri, dokter juga yang kini menjadi staf medis di Rumah Sakit Bali Med Singaraja. Dan putri yang ketiga itu bernama Ninyoman Fairagia Utsasmi. Uh, ini masih menempuh pendidikan di jurusan pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Uh, saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa uh, saja, ya. Orang tua saya ayah-ayah itu hanya sebagai uh, sekepala sekolah di SD Negeri 1 Pujungan. Ibu juga uh, seorang guru uh, di SD yang sama. Ya, saya sama dengan anak-anak uh, uh, apa namanya seumuran saya seperti misalkan ya sekolah, bermain dan juga uh, ke kebun kebun ya. Apalagi ya pada waktu kecil ya penghasilan ya seorang guru itu ya tidak seperti sekarang ya sehingga ayah dan ibu itu bekerja di kebun juga untuk apa namanya menopang perekonomian keluarga saya dan kakak ya juga ikut ya biasanya ke kebun di hari libur atau pulang sekolah yang membantu sebisa saya ya apapun yang bisa saya kerjakan. dalam mendukung pendidikan itu pendidikan sekolah dasar itu saya ikuti di desa saya sendiri yaitu di SD nomor satu Pujungan ya jarak dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh ya kurang lebih 500 meter di mana saya biasanya ke sekolah itu dengan berjalan kaki ya selesai SD sudah selamat SD saya melanjutkan di SMP Negeri Pupuan. Ya, saat itu di kecamatan kami Pupuan itu hanya ada satu SMP Negeri. Ya, jaraknya ya eh, jauh juga ya sekitar 3 km. Ya, namun saat itu sudah ada eh, kendaraan tumpangan ya artinya yang melayani antar jemput siswa-siswa eh, di desa kami pagi itu sudah di, kita harus menunggu, tinggal menunggu di jalan sudah dijemput dan siang pulang sekolah itu sudah ditunggu di depan sekolah seperti itu sehingga tidak tidak mengalami kendala karena ada uh, kendaraan uh, umum ya setamat uh, SMP saya melanjutkan di SMK SMA Katolik ya SMA Katolik Swastiastu Denpasar yang sekarang itu menjadi sekolah SMA Katolik yang Santo Yosep namanya sekarang. Ya, sekolah di sana, ya saya selesai tahun 1984. Ya, ya, Setamat itu saya lanjut melanjutkan ke S1 di FKIP Unud Singaraja yang sekarang menjadi Undiksa. Ya, di sana saya mengambil jurusan pendidikan matematika dan saya kuliah itu dari tahun 1984 dan selesai tahun 1988 ya. tidak menunggu lama ya pada tahun 1991 saya diangkat menjadi CPNS dosen jurusan pendidikan matematika FKIP UNUD ya Ya setelah itu eh, pendidikan S2 saya lanjutkan di program pasta sarjana IKIP Negeri Singaraja yang saat ini menjadi Undiksa itu saya tempuh dari tahun 2001 dan selesai tahun 2003. Ya saat itu saya eh, merupakan angkatan pertama ya angkatan pertama saat itu karena eh, Pasca sarjana waktu itu baru berdiri hanya ada dua prodi yaitu prodi bahasa dan prodi penelitian dan evaluasi pendidikan. Saya mengambil program studi penelitian dan evaluasi pendidikan. Untuk S3 saya melanjutkan di Universitas Negeri Jakarta yaitu pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Uh, selesai arti tamat S3 itu pada tahun 2015 saya ditugaskan sebagai sekretaris uh, program studi penelitian dan evaluasi pendidikan uh, pasca sarjana di Undiksa dan di S3 itu saya juga mengambil program studi yang sama tentang penelitian dan evaluasi pendidikan. Nih. <tik> yang memotivasi saya apa namanya menumpuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi itu yang pertama kan ya, orang tua ya orang tua itu sangat memotivasi misalkan supaya anak-anaknya nanti bisa sampai kuliah seperti itu ya terus setelah berkeluarga juga suami sangat mendorong yaitu untuk peningkatan karir ya suami sangat mendorong ya seperti untuk urusan studi dan juga misalkan ketika saya S2, S3 itu dalam penyusunan tesis, disertasi itu ya saya itu banyak berdiskusi dengan suami saya karena kita kebetulan satu profesi ya suami sering memberikan masukan, mengoreksi tulisan yang saya buat baik itu juga berupa artikel, pengabdian dan juga hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan diri ya di samping itu juga anak-anak ya anak-anak juga uh, sangat mendorong ya sangat membantu ya, memotivasi ya uh, saya ya misalkan untuk misalkan melanjutkan ke S3, S2 seperti itu juga keluarga, uh, orang tua, uh, mertua, saudara dan suka sampai ipar itu ya uh, sangat memberikan semangat dan dorongan ya untuk uh, kita bisa studi ya, setinggi mungkin seperti itu. Ya, menurut saya ya pendidikan itu sangat-sangat penting ya, ya sangat penting karena ya dengan pendidikan itu bisa menambah wawasan, ya menambah pengetahuan dan juga bisa berkompetensi nantinya. Ya, samping itu juga kan bisa nanti me, apa namanya meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada negara. Ya. ya, jujur juga saya katakan ya dengan pendidikan itu Uh, kita uh, dapat untuk meningkatkan pendapatan ya untuk menopang ya kehidupan keluarga yang lebih baik tentunya gitu-gitu ya uh, sebenarnya sih dari kecil sampai uh, besar itu uh, sampai sekarang tuh ada momen tapi saya pikir uh, ini momen yang tidak bisa saya lupakan yaitu ketika uh, saya sekolah dasar kelas 3 sd kayak itu ya di desa saya kan desa pegunungan pujungan itu desa pegunungan yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi ya pada suatu hari itu hujan sangat deras sekali sehingga saya sulit untuk berangkat ke sekolah ya saya menangis saya menangis karena saya takut terlambat nah nanti akan dihukum saya takut itu padahal ya eh, ayah saya sebagai seorang kepala sekolah dan ibu saya, juga sebagai seorang guru di sana, tapi saya tetap bersekeras. Saya harus berangkat walaupun hujan belum reda. Ya, akhirnya, beliau itu menenangkan bahwa lonceng, ya, dengan mengatakan lonceng tidak akan berbunyi, lonceng masuk itu tidak akan berbunyi sebelum beliau sampai di sekolah, yaitu. yaitu ketakutan saya karena tata tertib ya yang mengatakan bahwa kalau kita terlambat biasanya kena hukuman seperti itu. Ketakutan. Ya kalau dari keluarga sudah saya sebutkan tadi ya suami, anak-anak, saudara, ya mertua, orang tua itu ya sangat mendukung. Kalau dari kolega itu ada yang dari dalam lembaga maupun yang dari luar lembaga, ya. Kalau yang dari dalam negara, yang, eh, lembaga seperti dari jurusan, ya, jurusan saya sendiri, dari fakultas, dari universitas juga, ya, sangat mendukung, ya, dan sangat membantu. Eh, apalagi ada eh, percepatan guru besar seperti itu, itu sangat membantu eh, segala urusan, ya, usulan saya, sehingga saya bisa eh, mencapai, eh, apa namanya, gelar. Eh, Guru besar sekarang ini. Demikian juga uh, kolega yang dari luar lembaga ya ada beberapa teman yang dulu ketika kuliah S2, kuliah S3 itu uh, memberikan dukungan, motivasi dan semangat ya sehingga saya ada keberanian ya keberanian untuk uh, mengajukan usulan ini. Padahal awalnya tuh saya masih ragu uh, PD enggak ya seperti itu. Akhirnya ya banyak yang mendukung kolega-kolega yang dari dalam maupun dari luar. Uh, saya memberanikan diri untuk uh, Membuat usulan ke guru besar, uh, syukurnya ya tidak ada tantangan yang berarti. Ya, tidak ada tantangan yang berarti, ya karena saya banyak dibantu uh, uh, oleh tim percepatan guru besar, yaitu uh, uh, saya membuat apa namanya, ketika apa namanya, pembuatan artikel itu, ya sudah uh, banyak apa namanya di... di dibantu oleh e, suami artinya memberikan masukan dan sebagainya setelah itu untuk penerbitannya e, sudah ada tim guru besar yang apa namanya yang membantu dan juga teman-teman lain saya kira nggak ada hambatan yang berarti untuk e, bisa ke ini e, target saya ya tetap untuk mengembangkan diri ya mengembangkan diri sesuai dengan bidang yang saya tekuni ya misalkan e, meningkatkan kualitas pembelajaran ya melalui peningkatan e, penelitian dan pengabdian yang saya lakukan ya. E, terus e, menghasilkan e, karya ilmiah gitu seperti artikel, buku ya teknologi tepat guna yang berkualitas nanti itu di mana diharapkan nanti dapat ya bermanfaat bagi e, masyarakat luas. Ya, dari saya CPNS ya sampai sekarang ini saya melihat perkembangan udik saya itu sangat sangat pesat ya. Ya dari segi e, kuantitas e, keberagaman program studi itu sudah sangat meningkat ya. E, demikian juga dari sarana dan prasarana ya gedung-gedung itu sudah e, banyak tempat kuliahnya dan juga seperti lab-lab sudah semakin lengkap, perpustakaan dan juga sumber daya manusia ya baik dari kualitas maupun kuantitasnya juga sangat-sangat meningkat. Untuk mengantarkan ya Undiksa eh, yang unggul dan berdaya saing itu kalau menurut saya itu menjaga harmoni dan kebersamaan. Ya. Nanti dengan bersama-sama kita ya melaksanakan eh, tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing uh, tidak berjalan secara individu-individu ya itu ya uh, saya pikir ya dengan kebersamaan itu nanti uh, kita akan bisa uh, apa namanya uh, membawa undiksa ke arah yang uh, lebih baik ya yang pertama yaitu saya mengucapkan uh, puji syukur itu kehadapan ide Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa ya karena berkat karunianya ya saya bisa mencapai uh, gelar guru besar ini yang pertama terus uh, yang kedua itu Bapak Rektor dan jajarannya ya serta juga tim percepatan guru besar yang banyak memberikan bantuan terkait dengan usulan dan dari proses usulan sampai saya menjadi guru besar demikian juga uh, Suami, ya, anak-anak itu sangat mendukung sekali. Ya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan motivasinya. Demikian juga uh, kolega, ya, baik dari dalam apa namanya, uh, dalam lembaga maupun di, yang di luar lembaga, ya, terima kasih banyak atas doa, dukungan, dan kualitasnya.